sih. Lapor upacara peringatan Hari Pramuka ke-62 tahun 2023. Siap. Lanjutkan. Upacara peringatan Hari Pramuka ke-62 Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Kalimantan Timur tahun 2023 dimulai. Siap. Gubernur Kalimantan Timur selaku pembina upacara tiba dan menuju mimbar upacara. Penghormatan kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Lapor upacara Hari Pramuka ke-62 tahun 2023 Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Kalimantan Timur. Siap. Lanjutkan. Hadirin dimohon berdiri menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Selesai. Hadirin disilakan duduk kembali. Pengucapan Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Dasa Dharma Pramuka.
dasar Pancasila. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Dasar Arma Pramuka. Siap? Laksanakan. Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menentukan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ya hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan dan gerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginanmu supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraanmu, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dasar 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. 3. Patriot yang sopan dan kesatria. 4. Patuh dan suka bermusyawarah. 5. Rela menolong dan tawa. 6. Rajin, terampil dan gembira. 7. Hebat, cepat dan bersahaja. 8. Disiplin, berani dan setia. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10. Suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Pengucapan telah dilaksanakan. Laporan selesai. Balik ke tempat. Penyematan tanda penghargaan gerakan pramuka oleh pembina upacara didampingi oleh PLT Ketua Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Kalimantan Timur. Penganugerahan tanda penghargaan gerakan pramuka tahun 2023 berupa Lencana Melati, Lencana Dharma Bakti, Lencana Karya Bakti dan Lencana Pancawarsa.
nama, tugas dan tanggung jawab dalam gerakan pramuka serta jenis lencang. H. Hadi Mulyadi SSI MSI Wakamabida Kalimantan Timur Lencana Melati. Pak, izin Pak Wagub. Basri Rasa SIP MSI Ketua Mabicak Kota Bontang Lencana Melati. Bonifasius Belawan Ketua Mabicak Mahakam Ulu Lencana Melati. Dr. Andes H. Mugeni MSI Waka Warda Kalimantan Timur Bidang Komisi Bela Negara Lencana Melati. Haja Sri Juniarsi Mas MPD Ketua Mabicak Berau Lencana Dharma Bakti. Kami mundur setelah ini kok, tenang aja. H. Gamalis Waka Mabicak Berau Lencana Dharma Bakti. Ibu, ibu lihat sini bu. Cakep. Oke. H. Rahmat Nasud Pak Bob, kesini Pak Bob. Haji Rahmat Masud, Ketua Mabicak Kota Balikpapan, Lencana Panjang Bangsa 4. Haji Muhaimin STMM, Ketua Mabicak Kota Balikpapan, Lencana Panjang Bangsa 6. Hajah Syarifah Nasida Asegaf SH, Ketua Wardit Cabang Gerakan Pramuka Pasir, Lencana Dharma Bakti. Dr. H. Andi Singkeru, MAP, Ketua Wardit Cabang Gerakan Pramuka Penajam Pasir Utara, Lencana Melati. Martinus Jenong SPD, Ketua Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Mahakam Ulu Lencana Melati. Hajah Syarifatul Syakia SPD FSD, Ketua Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Berau Lencana Dharma Bakti. Dr. Andes Haji Ibrahim MM, Sekretaris Komisi Bina Masa Warda Kaltim, Lencana Melati. Hajah Ratnawati SPI MIKOM, Andalan Daerah Komisi Bina Muda Warda Kaltim, Lencana Melati. Dr. H. J. Kuleh SEMSI Waka Bina Muda Warda Kaltim Lencana Dharma Bakti. Hastuti Parianti Bendahara Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Kalimantan Timur Lencana Dharma Bakti. Budi Suprianto, Ketua Wardit Cabang Gerakan Pramuka Kota Bontang, Lencana Karya Bakti. Kamu di. Eni Fajriyati,
Saka Sako dan Gugus Dharma Keluarga Kaltim Lencana Pancawarsa 7. Kasin Muhammad Samsun SEMSI Wakil Ketua Komisi Perencanaan dan Pengembangan Kuapida Kalimantan Timur Pancawarsa 1. Kak Samsun. Ya, Kak, wakili Kak. Kak Muhammad Faisal SOS NSD, Wakil Ketua Komisi Kehumasan dan Informatika Warda Kaltim Pancawarsa 1. Kak Faisal, mohon izin ya. Ya, Kak M. Agus Hari Kesuma SE MM MSI Anggota Magida Kalimantan Timur Rencana Pancawarsa 2. Agus, mohon izin Agus. Didi Herdiansyah Andalan Daerah Sekretaris Komisi Bela Negara Warda Kaltim Rencana Pancawarsa 3. Tadi di. Dr. Andes H. Sihabudin MSI Andalan Daerah Komisi Ordakum Warga Kaltim Rencana Pancawarsa 3. Kasihab, lebih nih Kak. Oke, kasihab, makasih Kak. Haja Sri Mulyati Andalan Cabang Kota Balikpapan Rencana Pancawarsa 9. Dr. Anda Haja Istiantini Anggota Magida Kalimantan Timur Pancawarsa 8. Dr. Andes H. Alimudin M.A.P. Anggota Mabicap Penajam Pasir Utara Lencana Pancawarsa 4. Salman ya. Al-Farisi Kabudi. Pembina Kudap SMPN 4. Irfan Taufik SAG Dr. Andes I. Ketut Rasna Waka Bidang Bela Negara Warcap Kota Balikpapan Lencana Pancawarsa 2. Lencana Pancawarsa 1. Korda I. Ratin Kusuma W. Waka Bidang Pemuda Olahraga dan Pariwisata Warcap Kota Balikpapan Lencana Pancawarsa 1. Kakak mohon izin gak? Gol. Pujiono Bendahara Warcap Kota Lencana Pancawarsa 1. Rasman SEMSD Ketua Mabigus SMK Medika Samarinda Lencana Pancawarsa 1. Nanti ini kak. Siap.